Hans van Breukelen adalah pahlawan Belanda di gelaran Piala Eropa 1988 di Jerman Barat. Puncaknya di partai final tanggal 25 Juni saat melawan Uni Soviet. Di menit ke-70 ia berhasil memblok tendangan penalti Igor Belanov. Momen tersebut memupus asa negara adidaya yang sedang menuju akhir hayat itu untuk mengejar defisit 2 gol dan gagal berbalik menenggelamkan Belanda. Belanda akhirnya tampil sebagai juara sekaligus membalas kekalahan 0-1 dari Uni Soviet di fase grup. Hans van Breukelen kemudian masuk ke dalam tim terbaik Piala Eropa 1988 bersama 5 pemain Belanda lainnya. Bagaimana kisah van Breukelen selanjutnya? Temukan jawabannya di video ini hingga akhir. Namun sebelum kita simak info selengkapnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, share videonya, like and comment di akhir video. Terima kasih. Sayangnya di gelaran Piala Dunia 1990 di Italia, Belanda melempem akibat kurangnya kesatuan dalam skuad dan pulang di babak knockout oleh Jerman Barat. Van Breukelen menyebut Piala Dunia 90 sebagai titik terendah dalam karirnya, namun nama Van Breukelen tetap terpahat sebagai salah satu penjaga gawang terbaik negeri kincir angin. Johannes Franciscus van Breukelen lahir di Utrecht, Belanda pada tanggal 4 Oktober tahun 1956. Di luar kiprahnya di timnas Belanda, ia mengawali karir di klub FC Utrecht dari tahun 1976 sampai tahun 1982. Setelah itu sempat bermain di Liga Inggris selama 2 tahun bersama klub Nottingham Forest. Van Breukelen kemudian berjaya bersama PSV Eindhoven dari tahun 1984 sampai tahun 1994. Bersama PSV, ia memenangkan 6 gelar liga dan 3 piala domestik. Pada tahun 1988, Van Breukelen juga memenangkan Piala Champions Eropa sebagai bagian dari treble setelah menyelamatkan penalti ke-6 pemain Benfica dalam adu penalti. Di Belanda, ia dinobatkan sebagai kiper terbaik sebanyak 4 kali. Van Breukelen menjalani debut internasionalnya pada tanggal 11 Oktober tahun 80 saat melawan Jerman Barat. Kemudian, ia beberapa kali bermain di kualifikasi Piala Dunia 82, Piala Eropa 84 dan Piala Dunia 86. Tetapi tim Belanda gagal lolos ke salah satu turnamen. Kontribusi pertamanya pada turnamen besar yang diikuti Belanda sejak tahun 80 adalah di babak kualifikasi Piala Eropa 88. Van Breukelen bermain sebanyak 7 kali dari total 8 pertandingan Belanda di fase grup dan hanya kebobolan 1 gol. Pertandingan melawan Inggris di babak penyisihan grup Piala Dunia 1990 tanggal 16 Juni adalah penampilan ke-54 Van Breukelen. Ia melampaui rekor penampilan terbanyak kiper timnas Belanda yang dipegang oleh Gius van der Melen sebelumnya. Turnamen besar ketiga dan terakhir Van Breukelen adalah Piala Eropa 92, di mana Belanda takluk di semifinal saat menghadapi Denmark. Belanda kalah 4-5 melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Setelah pertandingan tersebut, Breukelen pensiun dengan 73 caps dan tetap memegang rekor penampilan terbanyak sebelum akhirnya disalip Edwin van der Sar yang memainkan pertandingannya yang ke-74 pada tahun 2003.